Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu guru yang hebat, anak-anak sekalian yang Bapak cintai, puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, hari ini Bapak ingin memberikan penghargaan kepada salah seorang guru yang ada di sekolah kita. Beliau adalah guru yang memiliki dedikasi yang sangat tinggi untuk sekolah. Beliau juga mengajar dengan rajin sehingga anak-anak SMK Peduli Bangsa begitu rajin dengan kerajinan beliau. Mudah-mudahan ini menjadikan motivasi untuk kita semua, baik untuk Bapak dan Ibu guru maupun untuk anak-anak sekalian. Dan kegiatan ini terlaksana dengan baik berkah dari kebersamaan kita semua. Adanya kolaborasi antara guru, siswa, dan semua komponen yang ada di sekolah ini. Karena itu, tanpa panjang lebar, saya panggilkan Ibu guru kita, Ibu Tiara. Silakan Ibu Tiara. Piagam ini adalah piagam penghargaan untuk guru terbaik yang didapat tahun ini oleh Ibu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Muhammad Samsudin, dan Dewan Guru serta murid-murid saya yang telah mempercayai saya sehingga saya dapat penghargaan ini. Saya tidak menyangka akan mendapatkan penghargaan ini. Saya janji akan lebih giat dan rajin dalam mengajar kalian tentunya. Sekali lagi, terima kasih atas penghargaannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya Bu, selamat dulu. Selamat dulu. Selamat dulu. Selamat ya. Selamat Bu. Mana duit?
Apaan ini segini doang? Lu mana duit lu? Gak ada bang. HP lu sini. Nyon, tolong. Sini, cepet. Kangen bang. Cepet. Kangen. Tolong. Nyon bang, tolong. Stop. Ada apa ya ini? Anda siapa? Gak usah ikut campur urusan saya. Mendingan Anda pergi sekarang juga. Maaf mas, saya teh gak ada ikut campur urusan mas. Tapi kejadian tadi teh terjadi di hadapan saya dan itu membahayakan. Allah. Tunggu. Ada apa lagi sih? Saya tuh tahu kamu itu orang baik. Gimana kalau kita berpisah sejenak di warung kopi sana? Kenapa saya harus mengikuti ajakan Anda? Ya, karena saya tahu kamu itu orang yang baik. Ya udah, sekarang ikut saya ya. Atau kamu mau saya bonceng? Emang dekat? Iya, di warung kopi sana. Nanti saya jalan aja. Waduh, kopi nih, lumayan nih. Saya mau es trajusnya satu, kamu mau apa? Masnya mau apa? Saya kopi deh. Kopi yang mana ya? Itu yang itu aja. Oh yang ini? Iya. Ya, silakan ditunggu ya. Kalau saya teh boleh tahu nama kamu teh siapa? Terus juga kamu kenapa tadi teh malak orang itu? Nama saya Imran Ibrahim. Kalau misalkan dilihat dari postur tubuh kamu ya nih, kamu tuh masih sangat muda kan? Kenapa kamu gak cari kerja aja? Kenapa harus ngelakuin kerjaan itu? Umur saya masih 18 tahun. Belum lama ini saya baru keluar dari penjara. Saya sudah mencari pekerjaan ke sana, ke sini. Tapi semua tempat yang saya datangi, semua menolak saya. Saya bingung harus mencari pekerjaan kemana lagi. Sekolah pun saya tidak sampai lulus. Kalau boleh tahu, kedua orang tua kamu teh kemana? Mereka sudah berpisah. Saya sudah mencarinya kemana, tapi tidak pernah ketemu. Saya sudah menanyakan ke tetangga, saudara, tapi mereka tidak menerima saya. Maaf mbak, mas, ini kopinya. Ya makasih ya. Silakan minum dulu. Iya mbak. Saya tinggal dulu ke depan ya. Iya mbak. Kalau misalkan kamu saya tawarin pekerjaan, kamu teh mau gak? Apa? Pekerjaan? Saya rasa kagak mungkin. Ya kamu mau gak? Bu, teh. Makanya panggil saya Teh Tiara. Kenapa percaya kepada saya? Ya, seperti kopi yang kamu minum barusan, rasanya apa? Loh, ada apa dengan kopi? Saya rasa kita sudah melenceng pembicaraan kita. Ya kamu tinggal jawab aja. Ya manis lah. Ya begitulah dengan kehidupan pada diri manusia, baik dan buruk ya. Seperti halnya mutiara yang masih berbaut lumpur. Saya teh tahu kamu tuh orang yang baik, walaupun kamu udah ngelakuin kesalahan. Saya tuh tahu di balik wajah seram kamu itu, saya melihat satu titik kebaikan. Saya semakin gak paham apa yang mbak bicarakan. Begini Bran, saya tuh lagi merintis budidaya ternak ikan. Tapi akhir-akhir ini saya tuh agak kewalahan karena saya juga harus ngajar di sebuah SMK. Jadi saya tawarkan ke kamu untuk mengurus empang-empang saya. Jadi kalau misalkan ngomongin hasil sih bisa kita bicarakan, Bran. Saya nggak salah dengar. Perlu saya mengulang ucapan saya barusan? Alhamdulillah ya Allah, engkau sudah mengabulkan doa mbak. Dengan senang hati saya menerima tawaran mbak. Panggil aja Teh Tiara. Baik, Teh Tiara. Saya akan menjaga kepercayaan mbak. Yaudah, kalau kayak gitu sekarang kita kemak saya ya. Tapi saya menunggu ya. Baik, Teh Tiara. Bran, ini empang saya. Oh, ini empangnya, Bu? Iya. Luas ya, Bu, empangnya, Bu? Iya, nanti besok pagi sebelum saya ngajar di SMK, saya akan ngajarin kamu cara budidaya ternak ikan yang baik dan benar. Insya Allah, kalau kamu
bener nih ngurus empangnya. Insya Allah empang ini akan sukses. Dan di sebelah sana ada tempat tinggal kamu walaupun kecil. Dan ini handphone buat kamu biar saya teh gampang hubungin kamu. Waduh, terima kasih ya Bu Tiara. Saya kalau kayak gini bisa kerja dengan sungguh-sungguh, Bu. Sami-sami, Ibran. Ya udah sekarang kamu boleh istirahat. Atau kamu teh mau langsung kenalan sama ikan-ikannya? Waduh, Bu Tiara selain baik, humoris ya. Kamu bisa aja, Bran. Ya udah ya, saya tinggal ya. Semoga baik, Bu. Kamu amanah. Baik, saya akan menjaga kepercayaan Ibu. Jadi pertama-tama kamu teh harus milihin bibit ikan yang berkualitas yang ada di bak ini nih. Terus kamu juga jangan lupa kasih makan sama vitamin yang rutin ya. Pokoknya semaksimal mungkin kamu tuh harus ngejaga ikan-ikan semua ini agar tetap sehat. Biar ikan-ikannya segar dan berkualitas. Baik Bu, Ibran bakal lakuin semaksimal mungkin. Saya pastikan ikan-ikan di sini sehat dan segar. Iya Bran. Waduh, udah jam 7 Bran sih, mau telat nih. Yaudah, saya tinggal ya. Yaudah, ini, Bu. Ini makanannya, pokoknya. Baik. Kamu harus ngasih makan secara rutin ya. Baik, Bu. Terima kasih ya, Bu. Iya, sama-sama. Hati-hati di jalan, Bu. Assalamualaikum Ibu, ini mau beli buku. Waalaikumsalam. Oh iya Bu, Asep nggak ngumpulin buku karena dia nggak bawa bukunya. Ya udah, nggak apa. Ada yang bisa saya bantu lagi Bu? Ya udah, nggak ada. Yaudah, saya permisi ya Bu. Bu Ibu, si Bu Tiara kemana ya? Ini udah jam segini loh, masa iya sih dia belum datang? Apa jangan-jangan gara-gara dia udah jadi guru terbaik di sekolah ini, terus dia jadi seenaknya gitu? Ya juga ya, mentang-mentang dapat penghargaan, makanya dia jadi seenaknya. Kalau dulu sebelum dapat penghargaan, dia kan rajin banget. Kan saya bilang. Namanya juga guru baru, masih muda, cantik lagi. Apalagi dia dianggap punya prestasi yang pantas, jadi sombong banget tuh guru. Nah, lagi dapat pelarian dari Pak Ko. Keren deh kalau kayak gitu, ya nggak sih? Keren banget. Saya sinis banget, gak kayak biasanya. Apa ada yang salah ya sama diri saya? Tuh Bu, akhirnya dia pergi kan? Biarin aja, nanti dia juga ngerasain kalau misalnya dia tuh gak pantas banget dapat predikat itu, tau gak sih? Assalamualaikum anak-anak.
Maaf ya ibu datang telat lagi, soalnya ada urusan yang harus ibu selesaikan. Lah, kok ini kelasnya sepi ya? Kalian ada yang tahu gak kenapa teman-teman kalian gak masuk? Bu, tadi saya lihat teman kelas kita ada yang ke kelasnya Bu Dina. Lah, kok bisa ke kelas Bu Dina? Kemungkinan karena ibu sering telat, jadi kita sering ada jam kosong. Udah bu, kita belajar aja yuk bu. Kan ibu pernah bilang, minggu ini kita ada belajar ekosistem makhluk hidup. Yaudah kita belajar aja yuk bu. Gue cabut duluan ya. Bye bye. Kabarin gue ya. Lintang, Rangga, Rachel. Ibu, maaf banget ya ibu buru-buru pulang. Soalnya ibu ada urusan penting banget. Wah, kok gitu sih bu? Ini bu, malas banget deh. Biasa juga kita kalau pulang tuh ngobrol-ngobrol dulu ya gak sih? Iya, ibu buru-buru pulang karena ada urusan penting banget. Kalau urusan penting kita nggak bisa ini sih, bu. Jadi ya, ibu pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya, bu. Hati-hati ya, bu. Buru-buru. Ya, bu. Kayak ada yang ngikutin saya deh. Ah, mungkin cuma perasaan aku aja kali ya. Lo harus bikin mie perempuan babak belur, oke? Okay? Oke, siap bos. Gak salah ini kita. Cewek cakep begini kita bikin babak belur. Gue gak peduli apa lo yang mau gue bikin babak belur, hah? Udah menurut aja, ribet banget lo. Lagi juga kalian tenang, gue disini gak cuman-cuman. Asik. Tapi pastiin dia benar-benar babak belur, oke? Okay? Oke. Okay. Gue tunggu disini. Sana, sana, sana!
Iya, Cok. Halo, Bu. Iya, Waalaikumsalam. Ibu teh mau berapa kilo ya? Oh, boleh, Bu. Siapa yang menyuruh kalian? Ampun, Bang! Kuturan Bu Ninda, Bang! Siapa dia? Gua cuma disuruh, Bang. Apa dia, Bang? Cabut! Alhamdulillah, Ibran! Kamu teh nggak apa-apa, Ibran? Nggak, Bu. Aman. Terima kasih ya, Ibran. Kamu teh udah nolongin Ibu sama bela diri kamu yang lumayan keren. Saya bener-bener gak nyangka, Bran. Kamu bisa memegang omongan kamu sendiri. Terima kasih ya, Bran. Iya, Bu. Sama-sama. Oh iya, Bran. Kamu kenapa tiba-tiba di sini? Oh, tadi kebetulan saya dari warung. Ya Allah, Bran. Untung ada kamu. Allah emang maha penolong banget ya. Iya, Bu. Oh iya. Ibu mau saya antar pulang aja? Boleh. Udah, yuk. Takutnya preman masih ada. Iya. Kalian ini gimana sih? Udah gue bayar mahal-mahal, kalian gak bisa berantem. Maaf, Bu. Enggak, balikin uang gue, cepetan. Cepetan gak? Dan jawab pertanyaanku. Dan kamu teh tunggu teras ibu dulu ya. Ibu teh bakal buatin minuman buat kamu. Waduh, gak perlu repot-repot, Bu. Udah, kamu teh duduk manis aja ya. Oke, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada apa, Bu Tiara? Ini saya bantuin, Bu. Siapa yang tega ngelakuin ini ya, Bu? Saya juga bingung, Bran. Kenapa ada yang tega ya melakukan ini kepada saya? Seingat saya tuh nggak pernah punya musuh atau mengganggu orang lain. Apa jangan-jangan ini kerjaannya Bu Dina ya? Yang berantakin semua ini. Ini Brad, minuman kesukaan saya, extra jos. Ini tuh bikin badan kamu tuh seger dan pastinya kuat. Oh iya, Brad. Makasih ya, kamu teh udah banyak nolongin saya. Gak apa-apa, Bu. Gak usah makasih. Lagi pula kan ini udah janji Ibran. Ibran selalu jagain ibu. Ibu kan udah baik sama Ibran. Ih, kan kamu teh bukan bodyguard saya, Brad. Kamu juga harus bisa jaga diri. Saya mah gak apa-apa kok. Ya udah, Brad, minum dulu. Iya, Bu. Seger banget kan? Seger banget, Bu. Iya dong, extra jus. Mantep banget dah. Oh iya, Bu. Ibu di rumah ini tinggal sendiri. Memangnya suami Ibu kemana? Emang kamu kira saya sudah bersuami ya? Oh maaf, Bu. Saya lancang. Gak apa-apa kok, Bran. Saya teh masih single, Bran. Saya teh gak ada kepikiran buat cari pendamping hidup. Terus kedua orang tua Ibu di mana? Kedua orang tua saya teh di kampung. Saya teh udah berulang kali buat nawarin dia untuk kesini, tapi dia selalu nolak. Karena ya, yang ngurus padi di sawah juga kan gak ada. Ih, kok jadi melamun, Bran? Oh iya, kamu teh gak ada kepikiran buat ngurusin empang sendiri gitu. Kalau misalkan kamu ada niat buat ngurus empang sendiri, membudidayakan empang sendiri, saya teh bakal modalin kamu kok. Enggak, Bu. Saya masih mau kerja sama ibu kok. Lagi pula saya masih perlu banyak belajar dari ibu. Ya udah kalau kamunya kayak gitu. Jika kau bertemu aku begini, berlumpur tubuh dan keringat membasahi. Mana
mana mungkin cewek secantik Mutiara itu bisa suka sama kamu. Ibran, Ibran, tahu diri dong. Bu Emi, Bu Ati, aku udah cantik belum? Masa? Makasih loh. Masa sih? Gimana? Banyak sibukan gak? Oke lah. Misi ya ibu-ibu. Oh ini juragan Empang yang lagi-lagi tolak. Ya pastinya lah bu, kalau itu nanti ngitungnya untung sama Brondong. Brondong? Mau dong. Saya duluan ya. Kok ada ya Brondong mau sama dia? Dia kan bawa amis. Secara mainnya di Empang. Cara memakai Alphagift gimana, Kak? Caranya tinggal download aja di aplikasi Play Store. Namanya Alphagift. Oke, nanti saya download. Ya, saya sekalian mau ngambil tunai. Boleh. Tapi maksimalnya 1 juta ya, Kak? Kantong belinya berapa? Berapa? Nanti 47 juta. Mama kenapa sih? Ayo kita pergi. Mohon maaf bu, ada maaf, ada yang bisa saya bantu? Tidak mas. Kenapa ibu diem di situ aja ya? Ibu mau mencuri. Jangan sembarangan ya. Ini semua saya bisa beli loh mas. Udah saya apa sih? Ibu, udah saya nggak butuh gitu loh. Udah saya bisa beli semuanya ini di sini. Udah sana. Ya baik bu, mohon maaf atas tidak salah paham ya. Silakan lanjut di belanja. Ini struk sama kartunya sama tarif tunai 1 juta ibu. Terima kasih senang melayani Anda, silakan datangnya. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Ibu-ibu yang tadi kesini itu ngapain? Oh, ibu tadi baru aja narik tunai, ibu ada apa ya? Kalau boleh tahu, berapa ya, Mbak? Mohon maaf, ibu udah menjaga privasi banget, saya tidak bisa melakukannya, Pak. Mohon maaf ya, Bu. Ini struk sama kartunya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Bu Tiara. Gimana, Bran, ikan-ikannya? Alhamdulillah, Bu Tiara. Ikan-ikan di sini pada sehat. Alhamdulillah, deh. Oh iya, ini ada surprise buat kamu. Wah, ini motor baru, Bu Tiara. Iya, saya beliin buat kamu biar kamu teh mudah kemana-mana. Waduh, terima kasih banyak ya, Bu Tiara. Kok Bu Tiara baik banget sih sama saya? Karena setiap orang itu punya kesempatan untuk lebih baik lagi. Pak, boleh gak kuncinya? Terima kasih banyak ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Akhirnya gue dapet gambar lagi nih buat kasih tahu ke guru-guru kalau Bu Tiara itu emang suka sama Brondong. Dia punya simpenan. Ya ampun. Dan ini ada lagi buat kamu, Bran. Nih, gaji buat kamu. Wah, terima kasih banyak ya, Bu Tiara. Iya, sama-sama. Oh iya, motornya jangan salah beli BBM ya.
Baik Bu Tiara, kata teman saya, kalau isi bensin, pakai Pertamax Bu Tiara. Selain bagus untuk motor, kita juga harus dukung program pemerintah. Cintai produk Indonesia. Iya benar Dan. Sip deh. Gimana ikan-ikannya? Sehat-sehat Bu ikannya Bu. Oh iya benar ya. Kok ada suara ya? Ih. Jadi Mbah, tujuan saya kesini adalah untuk mencelakakan orang ini. Namanya Mutiara binti Dias. Pokoknya saya mau dia sakit, dia sengsara, bahkan dia mati sekalipun gak apa-apa. Yang penting saya pengen dia sengsara. Gimana? Bisa gak Mbah? Saya kan belum coba. Ya dicoba dong. Enggak salah. Wanita ini ingin ibu habisi. Gak usah banyak ngomong, Mbah. Mbah mau butuh berapa? Loh. Harus diselesaikan depan mata saya. Saya gak mau ngasih cuma-cuma kalau misalnya gak berhasil. Gimana? Tenang. Saya tidak pernah gagal. Bagus kalau gitu. Anda tahu yang namanya Presiden Rusia? Tahu, Vladimir Putin. Kenapa? Dia pernah kesini? Oh, Anda orang cerdas ternyata. Belum. Ini bisa dimulai aja enggak? Saya lagi enggak mau bercanda soalnya. Sabar, ini lagi proses. Kamu tuh jangan marah-marah, nanti cepat tua. Pokoknya saya pengen dia sengsara. Saya pengen lihat depan mata saya langsung kayak gimana sih kerjanya dukun tuh. Pokoknya ibu itu akan mendapatkan hasil yang terbaik, ya. Oke, saya mulai prosesnya ya. Ibu perhatikan baik supaya apa yang ibu inginkan ini berhasil sesuai dengan rencana. Ya, bagus kalau kayak gitu. Ntar dulu dong. Selesain. Gak usah khawatir. Itu buat saya? Iya, kurang. Mau bonus. Bikin dia mati sekalian kalau perlu. Baik, saya mulai. Duit. Kesini dong. Mbak butuh duit. Kamu
udah tahu bukan dukun, datangin. Begitu, saya kerjakan sendiri aja. Wanita secantik ini bakal jadi milik saya selamanya. Terima kasih, Lintang. Sama-sama. Oke, kalian semua sudah mengerti kan apa itu rantai makanan? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan pertanyaan satu persatu. Pertanyaan yang pertama adalah, apa yang dimaksud dengan ekosistem makhluk hidup? Siapa yang tahu? Ya, boleh, Bella. Hubungan timbal-balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Iya, benar. Tepuk tangannya dulu. Terus, yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan simbiosis mutualisme? Siapa yang tahu? Oke, boleh Rachel. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Betul, tepuk tangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu Tiara. Itu dipanggil Kepsek Bu ke ruangannya. Ada apa ya beliau memanggil saya, Pak? Waduh, kalau itu saya kurang tahu, Bu. Kayaknya kayak penting banget gitu. Ya udah deh, terima kasih ya, Pak. Iya, Bu, saya pamit ya. Oke, anak-anak, Ibu tinggal dulu ya. Saya ada kepentingan sama kepala sekolah. Assalamualaikum, Pak. Ada apa ya? Waalaikumsalam. Silakan duduk, Bu. Makasih, Pak. Gimana kabarnya, Ibu? Alhamdulillah, sehat, Pak. Ya, mohon maaf saya mengganggu aktivitas Ibu yang sedang mengajar. Ya, sengaja saya memanggil Ibu karena ada satu hal yang ingin saya ketahui dari Ibu. Ya, jadi begini, Bu. Akhir-akhir ini saya memperoleh informasi berkaitan dengan Ibu, ya, diantaranya adalah Ibu saat ini sering telat mengajar, gitu ya. Kemudian kalaupun setelah mengajar Ibu langsung buru-buru pulang, gitu kan? Apakah Ibu punya masalah? Ya mohon diceritakan kalau misalnya memang punya masalah, mudah-mudahan saya bisa membantu permasalahan yang sedang Ibu hadapi. Saya selaku kepala sekolah tentu bertanggung jawab semuanya kepada semua warga sekolah yang ada di sekolah ini. Maaf Pak, sebelumnya saya tidak ada masalah apa-apa. Cuman akhir-akhir ini. Ya, saya paham ya Ibu wanita lajang ya dari perantauan, kemudian juga tinggal sendirian jauh dari orang tua. Saya paham pasti Ibu kesepian. Saya benar-benar ngerti maksud Bapak apa ya? Kenapa foto-foto saya ada di HP Bapak ya? Ya, tidak perlu tahu dari siapa foto-foto ini sampai kepada saya. Yang penting saya sarankan Ibu segera menikah supaya tidak timbul fitnah di mana-mana dan tidak membawa efek yang tidak baik untuk sekolah kita. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang Bapak maksud barusan, Pak. Di foto-foto ini, Ibu sering berduaan dengan laki-laki di empang, bahkan di rumah. Demi Allah, Pak, laki-laki yang ada di foto-foto itu barusan, dia orang suruhan saya untuk mengurus emang-emang saya, Pak. Kebetulan saya bertemu dengan orang itu. Maksud Bu Tiara, Ibu punya empang? Iya, Pak. Jadi saya sudah lama membudidayakan ikan-ikan di empang saya. Yeah. Dan kebetulan saya bertemu dengan laki-laki itu dan saya suruh dia untuk mengurus emang-emang saya yang sekarang saya budidayakan ikan. Dan setiap pagi saya mengajarkan dia untuk cara mengurus emang-emang ikan. Dan itu alasan saya datang terlambat terus, Pak. Jika Bapak tidak percaya, Bapak boleh kok mampir ke emang-emang saya. Saya ada niatan
untuk mengembangkan empang-empang saya sebagai sarana belajar anak-anak, Pak. Gitu. Berarti ini cuma salah paham ya, Bu ya? Maaf, Pak. Kalau boleh saya tahu, foto-foto itu dapat dari mana ya, Pak? Pantas saja akhir-akhir ini guru-guru di sini memandang saya seperti jijik, Pak. Awalnya pertama-tama saya kira guru-guru di sini ya menjauhi saya gara-gara saya mengurus empang-empang dan badan saya Bu Amis. Ternyata ini jawabannya, Pak. Iya. Tentu saya minta maaf ke Bu Tiara. Pertama karena saya memanggil Ibu itu dalam rangka saya menerima jawaban secara lengkap dari Ibu secara langsung dan untuk mengklarifikasi segala hal yang terjadi saat ini. Jadi agar informasi ini tidak mengembang sampai kemana-mana dan tidak menjadikan sekolah kita tercemar karena berita yang tidak benar ini. Terus terang, saya malu banget, Pak, dengan kondisi saat ini yang terjadi kepada saya, Pak. Saya benar-benar tidak menyangka akan terjadi kepada saya, Pak. Demi menjaga nama baik sekolah, dan saya juga tercap jelek oleh sekolah ini, saya izin mengundurkan diri dari sekolah ini supaya orang di balik foto-foto itu bisa merasa puas dengan sendirinya. Bisa terpuak dengan sendirinya, saya tidak akan mencari tahu siapa orang di balik foto itu, Pak. Hanya Allah yang tahu, Pak. Sebaiknya Ibu pertimbangkan lagi keputusan yang barusan Ibu lakukan. Insya Allah saya selaku pimpinan di sekolah ini akan menyelesaikan segala hal yang terkait dengan permasalahan ini. Ya. Tidak, Pak. Keputusan saya sudah mantap. Saya akan mundurkan diri dari sekolah ini dan saya akan fokus kepada apa yang saya rintis sekarang, Pak. Terima kasih Bapak telah mempercayai saya sehingga saya sampai saat ini. Saya tidak akan pernah lupa apa yang Bapak, perbuatan baik Bapak selama ini. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Saya mengundurkan diri dari sekolah ini. Saya pamit. Assalamualaikum, Pak. Ibu udah resmi untuk mundurin diri di sekolah ini. Ya, Ibu. Kenapa, Bu? Gak ada yang ngajar kita lagi dong, Bu. Iya, Bu. Kita jadi gak semangat belajar lagi, Bu. Kalian harus tetap semangat. Siapapun pengganti Ibu nanti, kalian harus tetap semangat. Kalau kalian nanti mau main ke rumah Ibu, silahkan. Pintu rumah Ibu selalu terbuka kok buat kalian. Ya, Bu. Tapi kita tuh gak semangat kalau gak ada Ibu. Iya, Bu. Gak boleh. Kalian harus tetap semangat. Kalian kan anak hebat, gak boleh sedih juga. Ya Ibu, tenang aja. Kita akan mempertanyakan Ibu untuk tetap mengajar di SMK Peduli Bangsa ini. Cuma ya, kalau kita diajarin yang lain kayak kurang aja ya? Bu. Kita bakal dukung Ibu terus kok. Yaudah, kalian tetap semangat ya? Iya. Jadi Ibu pamit ya. Tetap semangat. Ibu hati-hati ya Bu. Apa nih? Ibu tahu nggak sih berita yang lagi viral banget di kelas ini? Apa tuh? Ibu nggak tahu? Apa tuh? Bu Tiara dikeluarin! Ibu udah nungguin ini nggak sih dari kemarin-kemarin? Ibu tuh udah ngomong ke kepala sekolah dan Ibu juga udah ngasih bukti kan? Kalian lihat sendiri dong bukti yang udah Ibu kasih. Kalian pasti nggak mau kan punya guru yang ngasih bad influence ke kalian, ini nggak? Bener banget. Tapi iya. Ibu udah ngasih semua buktinya ke kepala sekolah. Udah, makanya kalian dia dikeluarin kan? Banget. Itu dia. Kalian kesana, cepet. Si caper, lo ngapain sih masih ngebela Bu Tiara? Lo gak tahu Bu Tiara di luar kayak gimana? Makanya lo tuh punya close map, bisa lihat.
Lupa, dia kan gak punya sosmed. Apaan sih kalian? Ayos. Oh itu, Gili. Apaan Gili? Gili apa? Gili apa? Stop, 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 stop. Mendingan kita pergi dong. Goodbye. Kesur, kesur, kesur. Ayos. Bu Tiara, tunggu dong, tunggu dong, tunggu dong. Jangan buru-buru dong, Ibu. Gimana rasanya ditegur sama kepala sekolah? Soal kelakuan Ibu yang ternyata simpenan. Mending Ibu ngaku aja ke penjuru sekolah. Kalau Ibu kayak gitu, mending Ibu keluar sekarang dari sini, ya nggak sih? Dadah. Malam perasaanku gak enak banget. Ternyata ini Allah. Ku ikhlaskan semua jalanku padamu. Iya Bu, ini banyak sampahnya Bu. Di kamar rajin banget sih. Loh, Bu Tiara kenapa? Saya habis mundurin diri, Bran, di sekolah SMK. Sekarang kita fokus aja buat ngurus Empang bareng-bareng ya. Maksudnya Ibu dikeluarkan? Alasan apa? Kepala sekolah menunjukkan foto-foto kita, Bran. Seolah kita ngelakuin hal yang gak senonoh. Saya malu sekali, Bran. Jadi, saya mengundurkan diri di SMK itu. Ibu gak berusaha untuk membela diri dan menjelaskan semua ini hanya fitnah? Biarin aja, Bran. Saya gak mau membuang energi saya buat hal yang gak penting seperti itu. Intinya, hal yang dituduhkan gak akan merusak dan menghancurkan masa depan saya. Kalau gitu biar Ibran aja deh yang ngejelasin kepala sekolah. Jangan Ibran, nggak usah Ibran. Udah kamu duduk aja. Sekarang kita fokus buat ngurus-ngurus empang ini. Kasihan ya Bu Tiara, dia kan orang yang sangat baik. Tapi kenapa dia diperlakukan nggak pantas gitu ya sama orang yang sirik sama dia? Tiara nelpon, ada apa ya? Assalamualaikum, Bran. Waalaikumsalam, Bu. Kayaknya pagi ini saya nggak bisa ke empang dulu ya. Saya tahu lagi nggak enak badan banget nih, Bran. Mungkin sore ya? Ibran, bawain makanan sama obat ya, Bu. Ibran segera kesana nih, Bu. Iya, Bran. Iya dong Bu, kan pakai kuda besi pemberian Ibu. Kok bisa aja? Terus juga saya ngisinya pakai Pertamax Bu. Jadi tambah ngacir deh. Ini makanannya Bu. Oh iya Bu, saya juga bawa obat nih Bu. Widih, Bidu Jaya Merah Bran. Betul Bu. Terima kasih ya Bran. Iya Bu, sama-sama. Oh iya Bu, saya mau tanya Bu. Bu Dina itu ngajar di SMK yang dekat di Pancoran Mas itu ya Bu? Iya betul, kamu tahu Bu Dina? Kebetulan, dulu dia tetangga saya Bu. Terus kamu tahu dari mana kalau Bu Dina ngajar di SMK itu? Oh, dulu Bu saya langsung pamit ya Bu, mau ke empang Bu, mau ngasih makan ikan. Yaudah iya Bran. Aneh, kok ada yang disembunyiin ya dari saya? Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Oke, Lintang. Sore ini kita ketemu di tempat biasa ya. Kita harus ngelakuin sesuatu untuk menolong Butiara. Tapi oke, kalau gitu gue juga siap-siap. Jangan malam ini deh. Gue gak bisa kalau malam ini. Ih, emang mau kapan? Oke. Gimana kalau nanti malam? Kalau nanti malam memangnya emang masih buka ya? Setahu gue sih masih ya. Serius lo orang? Ih, serem banget. Ih, nggak apa-apa. Siapa tahu kita bisa dapat petunjuk, ya kan? Ih, jangan nakutin gitu, napa? Tapi aku punya ide nih. Gimana kalau misalkan besok malam kita kesana nih bertiga? Nah, nanti gue tuh sewa pancingan. Nah, terus gue bawa kamera. Nah, nanti gue bisa videoin Butiara buat kasih bukti ke kepala sekolah. Biar kepala sekolah tuh tahu kalau ini cuma hoax. Wah, ide lu bagus banget. Boleh tuh? Nah, bener banget tuh. Yaudah, nanti kita langsung ketemuan di empang aja ya. Oke, bye. Oke. Bang, mancing dari tadi kagak dapet-dapet itu. Tau nih, ikannya belum puasa. Bang. Iya. Mau mancing ya, sejam? Boleh. Berapaan bang sejam? 25.000. Kurangin bang, 20 deh. Aduh. Udah 20. Yaudah deh, 20 deh. Ini tinggal atuh, pas banget buat lu. Ini peletnya, ini pancingannya. Kasih ya bang. Oke, sama-sama. Assalamualaikum Ibran. Waalaikumsalam bu. Ini ada honor. Ibu teh telat, tadi teh ATM ngantri banget, Bran. Waduh, nggak apa-apa, Bu. Nggak apa, Bu. Lagi pula honor yang kemarin juga masih ada, saya. Udah nggak apa-apa, Bran. Ambil aja. Kamu juga pasti butuh. Emang kamu nggak mikir masa depan kamu? Kamu teh harus buat usaha juga, Bran. Udah ambil aja. Terima kasih banyak ya, Bu. Sami-sami, Bran. Gimana ikan-ikannya, Bran? Alhamdulillah sangat baik, Bu. Tadi juga para tengkulak datang ke sini mengambil ikannya. Syukur deh, semoga empang-empang ini tuh tambah berkah ya. Amin. Ini berkat kemurahan hati ibu. Ibu baik ke orang lain, tapi orang lain jahat kepada ibu. Tapi ibu tidak pernah dendam. Kamu tahu gak, Bran, musuh paling berbahaya itu apa? Apa ya? Begal? Salah, musuh paling berbahaya itu takut dan ragu. Keduanya hanya akan membuat kita berdiam diri meskipun kesempatan itu sudah terbentang luas di depan mata. Wah, dalam sekali kata-kata ibu. Sangat terlihat, ibu ini memang orang yang sangat cerdas. Oh iya, kalau boleh tahu, ibu kuliah di mana? Saya tuh lulusan S1 di Universitas Profesor Dr. Mustopo, beragama di Jakarta. Kata-kata itu saya dapatkan dari salah seorang dosen saya, dan selalu saya kenang sebagai kata-kata motivasi. Ibu belajar budidaya ikan di kampus itu? Enggak, Bran. Jadi saya tuh budidaya ikan ini, ya cuma hobi saya aja, walaupun Bu Amis. Kata siapa Butiara Bu Amis? Harum kok, Bu. Maaf, Bu, saya lancang. Ya, enggak apa-apa kok, Bran. Saya tahu kamu tuh cuma bercanda. Butiara tenang ya, di sini niat kita baik kok. Kita di sini ngumpulin bukti buat ngasih tahu ke pihak sekolah kalau Butiara sama Mas ini tuh nggak bersalah. Betul Bu. Dan penjaga di belakang ibu juga baik kok. Maksudnya penjaga siapa Rang? Jadi di belakang ibu ini ada Nek Marni, dia baik kok Bu, tenang aja. Dan Rangga juga tahu yang memfitnah ibu itu Bu Dina Bu. Bu Dina pun sempat mengirimkan santet kepada ibu. Hah? Bu Dina? Gak mungkin Bu Dina tuh orang yang baik. Lagian saya tuh udah memaafkan siapa aja pelakunya. Bu Dina tuh harus dapat pelajaran yang setimpal. Betul. Dia harus menanggung hukuman. Betul, Bu. Dan barusan Rachel udah videoin ibu udah ngobrol sama Mas ini untuk Bu ke Pak Samsudin nanti di sekolah. Bu tenang aja. Nanti kita bertiga bakal ngasih video itu ke pihak sekolah. Tenang aja ya, Bu.
tenang aja, Bunda akan menyesal dengan perbuatannya. Terima kasih kalian ya sudah membantu Bu Tiara. Tindakan kalian ini sudah sangat tepat dan benar. Oh iya, Bu Tiara pernah ingat gak? Saya pernah bertanya tentang Bu Dina. Iya, saya tuh ingat, Bran. Sebenarnya, saya sudah curiga dengan Bu Dina. Waktu saya bilang dia tetangga saya, itu hanya karangan saya saja. Oh iya, Bu Tiara pernah diserang oleh 2 preman, kan? Iya, betul. Waktu itu, saya berhasil menangkap 1 preman, dan saya menanyakan siapa yang menyuruh mereka. Dan ia menjawab, Bu Dina. Jadi? Iya, Bu. Jadi ini semua perbuatan Bu Dina yang iri sama Ibu. Ya kan, teman-teman? Betul. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Ini kita bertiga di sini tuh mau ngasih tahu ke Bapak. Kalau misalkan selama beberapa hari kebelakang, kita pernah nyelidikin tentang Mutiara, Pak. Kalau Mutiara itu sebenarnya tuh nggak salah, Pak. Bu Dina ngasih informasinya tuh yang salah. Betul, Pak. Apalagi pas kemarin nanya bukti tuh, Pak, pas saya di Empang. Itu saya ke Paduk, Pak. Udah malam itu, udah malam. Itu serem banget. Ih, orang emang serem banget juga. Udah, kalau gitu, udah pamit ya, Pak. Kalau misalkan ada kata-kata yang salah, kita mohon maaf. Iya, terima kasih kalian sudah menyampaikan informasi yang sangat berharga buat Bapak. Dan insya Allah nanti kami di sini akan menyelesaikan dan akan menindaklanjuti apa yang menjadi temuan kalian. Sekali lagi terima kasih ya. Insya Allah ini informasi ini sangat berharga buat kita. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Kita pamit ya, Pak. Terima kasih ya. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak. Ibu, Mam Kasu, silakan. Assalamualaikum. Kabarnya? Alhamdulillah, Ibu. Baik, Bu. Sehat selalu ya, Pak, ya. Amin, amin, amin. Tadi ada ini tuh ya, ada siswa ya, Pak, ya? Iya, biasa, Bu. Kalau kita di sini itu menerima aduan, informasi, dan memang tidak harus ke wakil. Kadang-kadang kalau memang harus dihadapi oleh saya persilakan saja. Jadi memang tadi ada beberapa hal yang terkait dengan salah seorang guru kami, Bu. Biasalah ada aduan tentang guru yang tidak suka sama guru yang lain, padahal guru itu sangat berprestasi, Bu, gitu ya. Dan kebetulan guru itu sudah mengundurkan diri nih, Bu. Gimana? Ya, kalau menurut saya kita belajar dulu ya, seperti apa sih aduan dari ibu yang bernama ibu itu. Kemudian kita juga lihat kesehatannya Ibu Tiara itu seperti apa. Ya apalagi Bapak tadi sudah mendengar informasi dari beberapa siswa. Dan yang saya dengar tadi dari Bapak, Bu Tiara itu sudah mengundurkan diri. Iya, Bu. Nah, sekarang gini, Pak. Dari Bapak yang sengaja juga kepada Ibu Tiara coba dipanggil. Jadi intinya ya kita minta maaf apabila dia itu memang ada, apabila kita itu salah bersikap. Jadi selama ini kita nggak memperhatikan dia. Sekali terima kasih, Bu, atas saran dan nasihatnya buat kami. Kita dukung Ibu Tiara, Pak. Iya, betul. Sebagai contoh guru yang punya entrepreneur dan berjiwa kewirausahaan dan menjadi contoh untuk di dunia SMA. Iya, amin. Terima kasih, Bu. Ya, ini Bu Dina, Bu. Guru kami di sini. Ada apa ya, Pak? Iya, Bu Dina, gini kan Ibu tahu Bu Tiara sudah tidak ada di sini, kan udah mengundurkan diri. Kemudian saya juga sudah menerima informasi dari anak-anak yang sudah menyelidiki Bu Tiara, kondisinya di sana seperti apa, dan ternyata memang Bu Tiara tidak seperti yang Ibu tuduhkan, tidak seperti yang Ibu sampaikan kepada kami. Ternyata di sana Bu Tiara itu sedang melakukan usaha, dan usahanya juga insya Allah bermanfaat buat kita. Harusnya Ibu juga kan mendukung. Tapi saya punya buktinya loh, Pak. Saya ada fotonya dan saya lihat
langsung betapa mereka tuh sama-sama berdua. Iya. Itu yang baik loh, Pak. Iya, betul itu. Tapi kan Ibu juga harus mengkonfirmasi dulu kebenarannya. Dan saya juga sudah menerima informasi baik dari anak-anak maupun dari Bu Tiara sendiri. Ternyata itu bukan siapa-siapa. Dia itu adalah pegawainya atau orang kepercayaan Bu Tiara untuk mengurus empang, gitu ya. Ya, baiklah kalau kayak gitu, Bapak sama Ibu saya mohon maaf sebelumnya. Tapi ya gimana ya, Bu, ya saya tetap merasa itu janggal sih, Bu, tapi karena tadi Ibu udah ngejelasin, saya cukup ngerti sih. Iya. Jadi intinya kita sama-sama koreksi diri kita sendiri ya. Kemudian tidak perlu mencari-cari kesalahan orang karena sebetulnya kita juga pasti ada kesalahan gitu ya. Jadi ya, makasih Bu Dina ya. Makasih Bu Dina ya. Sama Ibu, Bapak. Mau beli es krim? Boleh. Aku mau beli coklatnya, Pak. Boleh. Ini anggurnya banyak banget. Oh iya, kamu nanti selama liburan di sini kamu bebas beli berapa aja. Kamu biasa sampai lupa mengenali kalau ini adik saya dari kampung. Kenalan dulu. Bu Rakel, cowok terganteng di sekolah. Rati. Halo, aku Lintang. Rati. Selamat Rati. Bu Randa. Sabar. Yaudah, sekarang kalian boleh pilih apa di sini. Bebas. Imam Syafi'i pernah berkata, cukuplah ilmu sebagai keutamaan jika seseorang yang tak memilikinya dan mengaku-ngaku memilikinya. Serta merasa senang jika dipanggil seorang gelar ilmuwan. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung bahayanya kebodohan. Cool.